Terima kasih. Oh, Tuhan baik, saya selalu mengerti. All things work together for good. Ya. Semuanya akan mendatangkan kebaikan. Selalu, selalu. Amin. Amin. Ya, tentunya sudah banyak bahasan yang dibahas bersama selama minggu-minggu yang lalu, sesuai dengan guidance-guidance yang Tuhan titipkan kepada saya, yang sudah diluncurkan, ditayangkan di YouTube. Itu hal-hal yang sangat luar biasa. Walaupun yang lainnya nggak ada tulisan guidance, tetapi semuanya guidance. Karena rupanya tahun ini Tuhan memberikan kepada saya message mengenai bagaimana kita menjagai visi kita, bagaimana berjalan di dalam visi kita. Ya. Tadi mendengarkan juga sama Henny, lucu gitu pernyataan-pernyataan mereka itu, lucu, polos, dan sangat sangat menyenangkan, ya, menyenangkan hati Tuhan melihat pertumbuhan-pertumbuhan kalian, ketaatan kalian untuk datang ke Indonesia dan terus obedient melaksanakan perintah Tuhan. Itu mendengar suara Tuhan aja udah luar biasa gitu, ya. Nah, saya akan beranjak juga dari sana. Kalau seseorang sudah bisa mendengarkan suara Tuhan, itu udah luar biasa, ya. Seperti seorang anak yang mendengarkan kata-kata orang tuanya. Bisa dia tepis, bisa dia tetap main-main, bisa dia urus urusannya sendiri, bisa dia dengan free will-nya dia nggak gubris, ya. Tapi ini anak-anak sudah mulai dengar dan mulai menyendengkan telinga rohaninya untuk mengikuti perintah Tuhan. Dan akhirnya dengan berbagai pertimbangan, mereka tepis semua duniawi, tawaran-tawaran di Singapura, dan akhirnya mereka berangkat ke Indonesia. Dengan segala tantangan-tantangan iman yang mendewasakan mereka, dan akhirnya mereka tahu di sini ada covering, ya, seperti 9,5 suku Lewi. Walaupun tetap bangsa Israel itu semuanya harus perang. Bukan berarti bahwa Tuhan bilang, itu kamu masuk Kanaan, semuanya aku janjikan, apa yang kamu injak dengan kakimu itu aku berikan kepadamu. Bukan berarti terus mereka nginjak terus ongkang-ongkang, enggak. Mereka harus tetap perang sama bangsa-bangsa itu. Tapi udah dijanjikan, satu bisa mengalahkan 1,000, dua 10,000. Dan itu tuh janjinya seriously, iya dan amin. Daud itu setiap kali dia diutus Saul perang, pasti menang. Pasti. Selama dia itu taat kepada Tuhan, kemanapun dia pergi sampai dia menjadi raja, kemanapun pasti menang. Yosua pergi lawan siapa saja, menang. Itu kayak misalnya bayangannya itu kayak Singapura mungkin, ya, lawan Cina yang segede itu, atau lawan Rusia, atau lawan Amerika. Negara kecil kayak gitu bisa ngelawan negara yang gede gitu dan menang. Bayangin. Dan itu selalu sudah pasti. Nah, janji-janji yang diberikan kepada kita ini saat kita ini mau taat, ya, pasti. Tetapi perjalanan mengikuti Tuhan itu memang beda dengan logika. Kalau kita pakai perhitungan manusia, kita pakai logika kita, wah, gimana ya? Gak mungkin lah, gak bisa lah, gitu. Apa ya, kayak mereka-mereka yang akhirnya gak taat dan berkata,
yang 10 pengintai itu. Ya, kita mah kayak belalang, grasshoppers. Kita kecil, mereka itu gede-gede, raksasa, kaum anak. Gimana mungkin? Wah, itu meraung seluruh bangsa. Akhirnya ditulain sama Tuhan. Bangsa itu mati 14.700 kalau nggak salah. Lalu yang 10 itu langsung loh mereka kena tulah mati. Jadi pengiringan kepada Tuhan itu pertama dibutuhkan pendengaran. Setelah pendengaran akan perintah, ketaatan. Nah, untuk sampai di ketaatan itu dibutuhkan pengertian dan afirmasi. Ya, pengertian ini juga ditentukan oleh bagaimana kita bisa atentif dengan Roh Kudus. Ya. Sampai afirmasi berarti itu dikelola kan, dikelola di alam roh, di hati yang diperbaharui. Jadi bukan hati jiwa yang lama, bukan. Kalau pakai jiwa yang lama, pakai pengetahuan baik dan buruk, ya buah, kembali kepada buah yang dimakan di Eden. Tapi saat kita ngolahnya pakai roh, maka bangkitlah iman kita. Nah, dengan iman itulah maka kita mulai melangkah. Oke. Langkah itu ditentukan oleh level kedewasaan juga. Sekarang gini. Tuhan itu enggak akan bukain kepada anak-anaknya kalau dia tidak beranjak levelnya. Gampanglah kalau kita sama anak. Kita masih lihat anak ini kecil, kita bisa nilai. Oh, anak ini masih kecil. Nah, kita gak kasih yang berat-berat. Kita cuman kasih dia, dah, nih, kamu bawa ini. Bawa sandal ini. Anak kecil kan bawa sandal, sandal jatuh kan gak rusak. Sandal itu dilempar gak rusak. Ya udah gitu. Tapi kakaknya disuruh bawa bungkusan yang isinya ada makanannya. Hati-hati ya. Nah, ya dia bawa dua tangan. Ngelangkahnya pun hati-hati banget sambil ngeliatin bungkusannya. Oh, makin dewasa, kakaknya yang lagi, yang lebih gede lagi. Ini kamu bawa rengkot, manci. Ini buat opa, oma. Bawa. Nah, dia sudah sambil melenggang bisa. Kalau udah gede lagi, yang gede lagi. Ini kamu bawa kopernya. Mau berangkat. Bawa koper seret. Nanti kalau ada tangga dia harus angkat. Yang lain lagi, anu kakak, kamu bawa mobil. Dia bawa mobilnya karena udah. Lah kalau anak yang kecil tadi yang suruh bawa sandal, suruh nyetir, kan nggak mungkin. Nah, itulah level kedewasaan juga di dalam iman yang Tuhan percayakan kepada setiap anak-anaknya yang beranjak level. Tetapi keberanjakan level kedewasaan iman ini dan rohani ini bukan ditentukan oleh seperti yang tadi. Kalau yang tadi itu kan seperti kakak beradik itu kan dengan bertambahnya umur makin gede makin bisa disuruh kan.
Tapi itu belum level yang ayo kamu bersih-bersih, ayo kamu kosek WC, ayo kamu tanggung jawab ini rumah, tanggung jawab kamu jaga baby, adik kamu yang paling kecil, gendong babynya, kan belum sampai level itu. Jadi di dalam perintah Tuhan ada level-level pendewasaan, pengerjaan, masih lagi kuasa dan otoritas. Pengerjaan bagi diri sendiri dulu. Nanti buat orang lain, ada level kuasa, kamu dikasih kuasa. Orang yang dikasih kuasa, beda lagi dengan orang yang diberi kuasa dan otoritas. Ya. Misalnya, saya suruh Selfie. Selfie, kamu pergi ke gereja sana ya. Gitu. Kamu tolong sampaikan ini. Kamu sudah nguasain materinya. Nah, dia dapat kuasa. Pergilah dia bicara. Tapi kan otoritasnya atas nama Magdalene atau KCC. Gereja sana belum kenal Selfie, tetapi karena dia diutus oleh KCC, mereka percaya kepada Ibu Magdalene, maka mereka menerima Selfie. Wow. Jadi otoritasnya ada di saya. Kalau saya datang sendiri, saya datang dengan kuasa dan otoritas. Tuh. Jadi ada level-level tertentu yang membuat seseorang dipercayakan kuasa-kuasa sorga. Emblem-emblem, level-level otoritas sorga. Gitu ya. Dengan demikian kita mengetahui bahwa Tuhan itu mendewasakan kita, memberikan karunia-karunia rohani sesuai dengan keberanjakan kita menuju kepada kedewasaan. Yang mana itu semua balik lagi urutannya, kalau kita menurun ke bawah, ditentukan oleh pengertian, diawali oleh ketaatan yang kecil yang awal, seperti contoh Jukihen itu. Kemudian konsistensi. Kalau sudah demikian, kalau seseorang sudah mulai, okay, kamu saya kasih ujian satu, kamu taat. Kasih lagi lempar ujian kedua, kamu taat. Ujian ketiga taat, tambahnya cepat naiknya itu. Tetapi kalau kasih perintah ini, mikir, bisa enggak ya? Enggak, aku lebih baik mainan dulu lah. Aku lebih baik, istilahnya di dunia dulu lah. Saya repot dengan diri sendiri aja lah. Saya mikir-mikir lah. Bisa enggak ya kalau saya gitu? Ya, Tuhan akan tarik ulur juga. Dan itu buang waktu banget. Kalau harusnya kerjaannya itu banyak banget. Kalau ngerjain satu aja satu tahun, ya ampun. Stretching banget. Tuhan bilang, okay, kamu dewasa dulu deh di situ. Sementara kerjaan, my project cannot be held. Jadi gak bisa ditunda. I cannot procrastinate this job. Ini proyek ini harus dikerjain sekarang. Kalau kamu gak taat sekarang, ya saya cari orang lain ya. Cari kontraktor lain yang bisa melakukannya. Cari desainer lain. Cari pengerja lain. Cari pekerja yang lain. Bukannya begitu. Saya mau ini pekerjaan selesai by next week. If you cannot do it, I have to find someone else to do it. Karena orang-orang harus diberkati dengan perilisan pekerjaan ini.
Jadi seperti itulah yang saya pelajari baik dari dalam firman Tuhan, kisah-kisah, dan juga dari kehidupan saya dan dari bagaimana saya melihat sekitar orang-orang dan murid-murid dan hamba-hamba Tuhan. Oh my goodness. Kalau saya belajar hal ini, makanya saya tuh sangat rindu itu dengan saya memberikan firman mengenai visi. Jangan sampai ada seorang pun yang lalai di dalam visinya. Jangan sampai ada seorang pun yang meninggalkan visinya. Jangan sampai ada seorang pun yang menganggap visi ini gak penting. Padahal itu segalanya. Nah, makanya kaitannya visi ini beberapa dengan mimpi-mimpi. Karena Tuhan lewat mimpilah Tuhan mau bicara kepada kita. Dan Tuhan nyambung-nyambungin. Selain untuk visi, Tuhan juga memberikan warning-warning yang juga warning-warning seperti warning saya, dompet saya akan hancur, akan hilang, akan dicuri orang gitu ya. Itu kan juga membuang waktu, menyita waktu. Untuk saya harus pergi ke Roma, saya harus bikin lagi, saya harus stretching my heart for that one thing. Tapi ya oke, kalau itu membuat saya sangat belajar mengenai mimpi yang adalah vehicle ya, itu juga alat transportasi untuk menolong saya mencapai visi Tuhan dengan ketat gitu, dengan detail, maka itu sangat baik juga buat saya. Semuanya pelajaran yang Tuhan lewatkan itu baik gitu. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan? Tentunya banyak sekali pertanyaan dan pemikirannya. Silakan. Saya sebagai orang tua bisa melihat bagaimana anak-anak rohani itu bertumbuh, bagaimana mereka mulai belajar beriman dari merangkak, bisa berdiri, bisa berjalan, tapi ada yang merangkaknya lama, nggak berdiri-berdiri. Ya. Nah, ini untuk berdiri dibutuhkan 1 tahun. Berdiri pun masih pegangan terus nggak berdiri-berdiri. Jadi seperti Yesus bilang, maka dia melihat hati mereka. Dia bisa ngerti apa yang ada di pikiran mereka. Ya, saya hanya bisa mendoakan anak-anak yang seperti ini. Walaupun kalau sudah konsultasi, ya saya sudah ngomong, ya ikutin aja hati kalian. Kalau percaya itu Tuhan, ya yakin. Apalagi kalau bahasa-bahasa begini sudah ketahuan banget gitu. Sebenarnya itu bahasanya Tuhan. Karena meninggalkan kenyamanan dan buram, hitam, di sana nggak tahu gitu loh mau ngapain. Persis, iya. Itu persis. Tempatnya aja nggak tahu ibu mau kemana. Terus iya. Kayak papi tenang. Okay. Nah, jadi kita ini, kalau kita tahu bahwa itu setiap kali itu Tuhan minta kita, itu kita nggak ada jaminan hidup gitu. Cuman iman, orang benar hidup oleh iman. Kalau sudah ada jaminan, ya itu nggak iman lagi, bukan harapan. Kalau sudah bisa dilihat, ya kayak Juki Heni, yang dilihat apa di Indonesia? Yang dilihat di Singapura udah lebih nyaman semuanya. Mereka buta-buta datang ke Indonesia. Nggak tahu mau tinggal di mana. Yang seperti itulah yang Tuhan lihat gitu ya. Bahwa anak-anaknya siap nggak diutus di dalam kebutaan, di dalam iman sebenarnya, tetapi itu kan bahasanya emang kita bisa pakai bahasa yang lain, bisa kita nggak bisa lihat apa-apa di depan kita, foggy gitu ya.
Saya mau ngapain di Indonesia? Di Amerika udah nyaman. Wah, ada tawaran pelayanan pengembalaan di San Jose. Semuanya udah settle gitu ya. Udah tinggal ngelangkah. Tapi Tuhan suruh balik ke Indonesia. Ngapain di Indonesia? Nggak ngerti mau ngapain ya. Ternyata jauh lebih daripada apa yang saya bisa pikirkan. Nggak terlintas sedikit pun apa yang akan Tuhan bawa pakai saya sampai 20 tahun ini. Ya, ini tahun ke-20. Saya sebentar akan rayakan ucapan syukur saya kepada Tuhan bersama-sama dengan fasilitator dan kemungkinan murid-murid ya. Dengan accomplishments yang Tuhan sudah jajar di depan saya, bagaimana jiwa-jiwa murid-murid, pelayanan, buku-buku, lagu-lagu, kelas-kelas, seminar-seminar, dan apa yang Tuhan sudah percayakan semuanya itu, untuk itu saya bersyukur. Mana kepikir saya bisa oleh karunia anugerah Tuhan bisa mencapai, mengerjakan, melakukan semuanya itu, dan hari-hari terus sibuk kayak aduh, mau keluar ngajak makan ke restoran aja sayang waktu gitu. Mendingan makan di rumah, udah habis itu balik lagi doa, ngerjain banyak hal, merenungkan firman, baca lagi, nyiapin kerjaan lagi untuk jiwa-jiwa. Saya bersyukur itu adalah firman yang mengatakan, pada saat aku datang, aku mendapati hambaku ini sedang melakukan pekerjaannya. Didapati sedang melakukan pekerjaan, itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita idle, kita nggak lakuin apa-apa, nggak ngerjain apa-apa, kebuang waktu-waktu kita dengan sia-sia. Ya, jadi itulah jawabannya. Sebenarnya di hati kalian sudah tahu. Ini rekan bilang, kiranya Tuhan luputkan kami dari masalah ini. Saya bilang, kalau Tuhan gak luputkan gimana? Berarti kamu gak ngadepin masalah. Kan seperti tadi. Salah satu tandanya, kalau Tuhan gak ngasih tanda, kalau gak ada tanda itu gimana? Apakah terus nyerah? Seperti Daniel, semua orang suruh nyembah itu patung. Misalnya dia doa, kiranya Tuhan lalukan saya. Tuhan kasih tanda, kalau saya ini berarti saya dibebaskan gitu. Kalau Tuhan gak ngasih tanda, satu-satunya cara itu kamu cuman harus dihukum. Masuk gua singa dan masuk dapur api. Nah, itulah dibutuhkan kedewasaan. Saya gak akan bilang, Tuhan kasih tanda saya. Kalau Tuhan ngasih tanda saya, berarti saya nanti gak harus ke Indonesia. Tuhan udah ngomong kok, gak usah tanda lagi. Harus pergi. Apapun resikonya. Sudah jelas-jelas bagi Sadrah, Mesah, dan Abednego, gak ada itu nyembah patung. Gak ada lagi, gak perlu lagi tanda-tanda. Itu udah letter lock dalam firman Tuhan. Ya udah. Dibunuh, mati-mati demi imannya. Itulah ngikutin Tuhan itu.
Bukan cuma percaya. Percaya Tuhan doesn't cost anything. But following God costs you everything. Costs you your life. Ya memang ini sulit. Tetapi bagi mereka-mereka yang belajar untuk beranjak dari level ke level, dari iman kepada iman, sampai dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amen.